info harga tiket per hari ini tanggal 30 April sudah turun standar apa masih ada kenaikan? Oke, kemungkinan normal nanti tanggal berapa, Mas? Perkirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua yang saya hormati, teman-teman subscriber semua. Oke, hari ini tanggal 30 April 2023 jam 8 kurang 5 menit. Jam 8 kurang 5 menit saya berada di Terminal Slawi, teman-teman. Terminal Slawi. Nah, kali ini saya berada di Terminal Slawi. Nah, ini nampak di belakang ramai ya, ramai penumpang. Kemungkinan ini puncaknya arus balik. Nah, baik teman-temanku semua. Di video saya kali ini nanti saya akan menginformasikan kepada teman-temanku semua, kepada sahabat-sahabatku semua seputaran agen-agen yang ada di Terminal Duku Salam Slawi ini ya. Di antaranya ada agen Dewi Sri, kemudian ada agen Dedi Jaya, kemudian ada agen Setia Negara, ada Sinar Jaya, dan juga M Dewantara. Nah, nampak tadi saya melihat ada armada terbarunya Citra Adilancar ya, warna merah. Cuma saya belum menemukan agen Citra Adilancar. Coba nanti kita cari sama-sama ya, teman-temanku semua. Oke, baik teman-temanku semua, sebelumnya di intro dulu ya, teman-teman. Baik, yuk kita langsung saja cek ada agen bis apa sajakah di Terminal Duku Salam Slawi. Baik teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua. Nah, di sini di Terminal Duku Salam Slawi ada agen bis PO Dewi Sri, melayani Tor Jawa Bali Madura, disingkatnya DS ya, Dewi Sri, perwakilan Slawi. Nah, untuk jurusannya sendiri PO Dewi Sri ini ada Pulau Gadung, Sentiong, Kampung Melayu, Grogol, Cengkareng, Kalideres, Rambutan, Depok, Pondok Labu, Alfa, Citerep, Ciputat, Cibinong, Lebak Bulus, Pasar Minggu. Nah, untuk jam keberangkatannya sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada jam keberangkatan pagi itu dari jam 07.29, 08.12, 08.42, sampai dengan 09.58. Kemudian di pemberangkatan malamnya ada di jam 19.28 atau setengah 8 sampai dengan jam 22.10 atau jam 10 lewat 10 malam. Nah, ini adalah agen PO Dewi Sri. Kemudian, nah, yuk coba kita jalan setelah agen Dewi Sri. Nah, kita jalan ke sini. Nah, ini nampak ada warung-warung ya. Nah, di sini Mbak izin tak video nggih. Ada PO Dedi Jaya. Nah, di sini ada agen bis PO Dedi Jaya. Dengan jurusannya ini ada Grogol, Roksi, Cengkareng, Kalideres, Tangerang, Cibitung, Tambun, Bekasi, Pulau Gadung, Priuk, Mampang, Alfa, Lebak Bulus, Rambutan, Depok sampai dengan Pulau Gebang. Ini ada nomor HP-nya, bisa dihubungi untuk pemesanan tiket. Ada di nomor 0823-2720-0523. Nah, itu ada Mbak agennya yang siap untuk melayani. Ini lokasinya di sebelah sini, tadi di ujung sana. Nah, itu adalah Dewi Sri. Kemudian jalan ke sini, di sini ada PO Dedi Jaya, teman setia dalam perjalanan. Oke, yuk kita lihat lagi agen yang lainnya. Kita jalan. Mas Ardi, oke, sehat, alhamdulillah. Info sebentar, info tiket hari ini. Nah, ini Mas Ardi. Dedi Jaya.
Baik teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, ini saya sedang bersama Mas Ardi. Nah ini salah satu driver muda Dedi Jaya teman-teman. Oke Mas, ini untuk info harga tiket per hari ini tanggal 30 April sudah turun standar apa masih ada kenaikan? Masih kenaikan 260. Oke, untuk tiket hari ini per hari ini tanggal 30 April itu masih ada di angka 260. Berarti belum normal ya Mas ya? Oke, kemungkinan normal nanti tanggal berapa Mas? Perkirakan? Tanggal 10-an lah. Sekitar tanggal 10. Nah, sekitar tanggal 10 April nanti kemungkinan sudah normal kembali di angka 110 sampai 120-an ya. Nah, itu info tiket hari ini ya, teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua bersama Mas Ardi. Oke, terima kasih Mas Ardi. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini ada Dedi Jaya Jibles yang merapatkan barisan ke depan untuk segera diberangkatkan. Baik. Selanjutnya setelah Dedi Jaya di sini ada agen PO Setia Negara dengan jurusan batik. Untuk jurusannya sendiri Setia Negara terbagi menjadi dua, ada jurusan 1, ada jurusan 2. Jurusan 1 dengan Bekasi, Cakung, Pulau Gadung, Cempaka Putih, Priok, Ancol, Ring Road sampai dengan Kamal. Kemudian untuk jurusan keduanya ada Pancoran, Slipi, Grogol, Pesing, Cengkareng, Kalideres, Poris, Cikokol. Nah, ini sepertinya hanya keberangkatan malam ya teman-teman. Ini loketnya masih tutup. Kemudian di sini ada nomor HP atau WA-nya yang bisa teman-teman hubungi untuk pemesanan tiket. 0823-2397-2899. Agen Setia Negara Batik. Sekarang kita jalan lagi. Kita lihat. Ini nampak di Terminal Dukuhsalam Slawi. Nah, di sini ada agen bis PO Sinar Jaya Slawi, Sinar Jaya Group, aman, nyaman dan terjangkau. Dengan jurusannya sendiri di sini ada Karawang, Cikarang, Cibitung, Bekasi, Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Simpang Depok, Cibinong, Bogor, Kalideres, Poris sampai dengan Merak. Agen PO Sinar Jaya. Nah, ini untuk pembelian pemberangkatan berangkat pagi. Nah, ini untuk berangkat pagi jam 8 ya ini teman-teman. Nah, ini adalah nampak agen PO Sinar Jaya di Terminal Dukuhsalam Slawi. Yuk, sekarang kita lihat di pojok sini setelah Sinar Jaya ada agen bis apalagi teman-teman. Oh, ini ada nampak agen bis POM Dewantara. Nah, ini lokasinya di paling pojok ya, paling pojok kios. Nah, di sana itu adalah tempat parkir. Nah, kemudian ini paling pojok. Agen resmi POM Dewantara Ayu, PT Menara Dewantara Ayu. Dengan jurusannya ada Kelari, Cikarang, Cibitung, Bekasi, Pulau Gebang, Pondok Gede, Cilengsi, Cempaka Putih, Sunter, Tanjung Priuk, Pademangan, Kebayoran, Mampang, Grogol, Roksi, Jembatan 235, Tanah Pasir, Pasar Ikan, Cengkareng, Kalideres, Cikokol, Tangerang, Poris, Kampung Rambutan, dan masih banyak jurusan lainnya. Nah, adapun jam pemberangkatannya ini ada dua shift. Yang pertama ada jam pagi itu dari jam 07.00 sampai dengan selesai. Kemudian jam malamnya ada di jam 19.30 sampai dengan selesai. Nah, untuk informasi nomornya, nah ini loketnya berada di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk pemesanan tiket bisa hubungi di nomor ini teman-teman. Ini nomor untuk pemesanan tiket POM Dewantara 0878-344-36901. Pemesanan tiket POM Dewantara Ayu.
Nah itu tadi adalah nampak agen-agen bis ya teman-teman, agen-agen bis yang ada di terminal Dukuh Salam Selawi. Oh ngapunten, wingi kan subscriber kono sing takon, mas nek melu M Dewantara sing Selawi anjok Bumi Ayu bisa? Bumi Ayu Selawi. Bumi sing kene terus melune ning Bumi Ayu. Sing kene pan mari Bumi Ayu. Iya. Bener telepon ning anu ya. Krune, Mas. Krune. Telepon krune bisa. Hmm. Ngono lewati jembira. Oh. Jajian. Oh, berarti langsung ning kru ngono ne. Iya, langsung ning kru. Ya, teman-teman, ini info valid ya langsung dari M Dewantara. Kalau mau naik M Dewantara dari Selawi ke Bumi Ayu atau jurusan terakhirnya itu bisa. Tapi teman-teman menghubungi krunya langsung. Jadi tidak perlu lewat agen. Nah ini nampak Dewi Sri Sirot. Di sini sudah nampak Dewi Sri Sirot. Ini nampak sudah banyak armada yang diberangkatkan ya teman-teman. Di barisan yang paling depan sana ada Dewi Sri dengan livery terbaru. Belakangnya ada Dedi Jaya. Ada Dewi Sri, Dedi Jaya. Kemudian sana ada Dewi Sri lagi. Baik teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, teman-teman subscriber, sahabat-sahabat subscriber yang saya hormati, itu tadi adalah info tiket hari ini dan juga informasi agen-agen yang ada di Terminal Dukuh Salam Selawi. Nah tadi saya sudah mencoba untuk keliling ya, tapi saya tidak menemukan loket atau agennya Citra Adilancar. Nah kemungkinan ya ini teman-teman, kemungkinan ketika mau naik Citra Adilancar itu bisa langsung nyamperin ke bisnya. Bisa langsung nyamperin ke bisnya, kemudian bisa langsung beli dadakan di bisnya. Nah untuk bisnya sendiri ya teman-teman, biasanya itu ngetemnya dia di pojok sana. Nah di yang ada mobil warna biru, biasanya ngetemnya berada di sana teman-teman. Nah baik teman-temanku semua, sahabat-sahabat semua, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat subscriber selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, rezekinya dilancarkan dari segala arah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan selalu tebarkanlah kebaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.